Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amy melaporkan untuk Berita 24 Jam. Menurut penganalisis Datuk Fazli Halim mengatakan kes kecurian hati jejaka di Malaysia kini semakin meluas. Kes ini melibatkan wanita-wanita cantik yang gemar mengambil gambar swafoto dan salah satu model terlibat di sini adalah Siri Vivo V20. Malah menurut satu artikel di Amaz mengatakan wanita di Malaysia lebih memilih peranti pintar adalah berdasarkan kepada keupayaan kamera. Sekian saja laporan hari ini. Saya Amy melaporkan untuk Amaz TV. Hai. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Amy di Amaz. Okey, baiklah, hari ini di tangan saya ada dua peranti pintar terbaru. Satu kita ada Vivo V20 dan satu lagi kita ada Vivo V20 Pro. Okey, macam biasa, kalau ada peranti pintar yang baru sampai dekat Malaysia, pastinya anda ingin tahu apa yang menariknya pada telefon-telefon ini, bukan? Tapi tunggu dulu, sebelum kita pergi jauh, apa kata kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak. Baiklah, kita dah tengok apa yang ada dalam kotak tadi. Sekarang inilah dia Vivo V20 dan ini pula Vivo V20 Pro. Kita akan tengok apa yang menarik pada kedua-dua peranti, tetapi sebagai permulaannya kita tengok dulu apa yang ada pada Vivo V20. Kalau kita lihat dari segi rekaannya di sini, siri Vivo V20 kali ini ditawarkan dengan rekaan Ultra Sleek Matte Glass dan boleh dikatakan agak ringan untuk senang dibawa ke mana-mana, iaitu seringan 171 gram sahaja. Malah siri ini juga membawakan rekaan yang ternipis dalam keluarga siri Vivo V. Kalau kita lihat, model-model yang dilancarkan oleh Vivo, hampir kesemuanya model mereka memfokuskan kepada fungsi penggambaran dan juga keupayaan kamera. Bagi Vivo V20, masih juga memfokuskan kepada kameranya, yang mana di sini lensa utama dia adalah sebesar 64MP. Kemudian kita juga ada 8MP untuk lensa pelbagai guna dan juga satu lagi kita ada 2MP untuk lensa mono. Kemudian kita juga ada kamera hadapannya yang besar, iaitu sebesar 44MP. Tapi highlight sebenarnya di sini adalah fungsi rakaman swafoto yang boleh dilakukan oleh Vivo V20 ini. Yang pertama adalah fungsi eye autofocus. Okey, saya bagi anda satu situasi mudah. Pernah tak anda alami keadaan macam ni? Apabila anda nak tangkap gambar, anda renung lensa kamera sehingga menyebabkan mata anda pedih. Ha, dengan fungsi ni anda tak perlu lagi susah-susah nak renung lensa kamera lama-lama ataupun statik kerana di sini ia akan ikut gerakan mata anda. Tapi, fungsi ini hanya boleh digunakan melalui lensa 44MP yang terdapat pada kamera swafoto telefon pintar ini sahaja. Yang kedua adalah anda boleh menghasilkan video swafoto beresolusi 4K dengan lebih stabil bersama efek bokeh di belakang. Malah, anda juga boleh menghasilkan rakaman video swafoto gerak perlahan berkelajuan 240 frame per second. Untuk lebih selahkan lagi bakat terpendam anda dalam merakam video, anda juga boleh menggunakan fungsi dual view video yang membolehkan anda untuk melihat rakaman video swafoto dan juga kamera belakang dalam masa yang sama. Rakaman video menggunakan Vivo V20 ini juga membolehkan anda untuk mendapatkan rakaman subjek bergerak dengan lebih jelas. Hal ini adalah kerana ia dilengkapi dengan fungsi motion autofocus yang mana di sini membolehkan rakaman subjek yang telah dipilih menjadi lebih jelas. Fungsi Smart Zoom juga sangat berguna di sini dalam membantu subjek rakaman anda untuk di-zoomkan secara automatik dan kemudian mengekalkan subjek di dalam gambar dengan lebih mudah. Bagi rakaman yang biasa, Vivo V20 ini menyertakan fungsi Selfie Soft Light Band. Fungsi ini membolehkan anda untuk mendapatkan rakaman swafoto yang lebih jelas dari segi pewarnaan suhu dan semula jadi dengan bantuan cahaya persekitaran yang dilaraskan, menjadikan gambar tersebut seakan-akan menggunakan lampu studio. Okey, baiklah, kita teruskan lagi. Selain spesifikasi kameranya yang baik, baterinya juga dilihat tak kurang tandingannya. Sebenarnya Vivo V20 ini dilengkapi dengan bateri berkapasiti 4000 mAh yang mana dikatakan boleh di-charge 65% dalam hanya 30 minit saja dengan bantuan pengecasan pantas 33W flash charge.
Okey Bella, rasanya cukuplah kita berborak mengenai Vivo V20. Sekarang kita beralih pula kepada versi Pro, iaitu Vivo V20 Pro. Jadi apa yang membezakan versi Pro dan versi V20 tadi? Untuk pengetahuan anda, secara kasarnya kedua-dua perhati berkongsi penawaran yang hampir sama. Tapi, tapi perbezaannya di sini, versi Pro hadir dengan spek yang lebih tinggi. Perbezaan ketara yang boleh kita lihat di sini, untuk model Vivo V20 Pro hadir dengan rekaan nisbah skrin ke badan yang sedikit luas berbanding model V20 yang biasa, iaitu sehingga 84.98% dengan berat juga yang lebih ringan, iaitu sekitar 170 gram sahaja. Chip pemproses yang digunakan di sini juga adalah berbeza, yang mana Vivo V20 Pro menggunakan chip Snapdragon 765G, manakala Vivo V20 pula dijanakan dengan Snapdragon 720G. Terdapat juga sedikit penambahan lain yang diletakkan pada kamera swafotonya, yang mana model V20 Pro ini hadir dengan gabungan lensa 44MP bersama 8MP untuk rakaman sudut lebar. Dan apa yang paling utama je di sini untuk model Vivo V20 Pro, ianya hadir dengan sokongan rangkaian 5G secara terbina. Jadi rasanya itulah sedikit sebanyak yang anda perlu tahu apa yang menarik pada siri Vivo V20 kali ini. Kepada anda di luar sana yang berminat, anda boleh dapatkan Vivo V20 pada harga RM1,499 dan Vivo V20 Pro pula pada harga RM1,899. Anda boleh dapatkannya di laman rasmi Vivo ataupun mungkin pengedar-pengedar saham mereka di seluruh Malaysia. Ha, ada tawaran menarik untuk anda. Vivo akan menawarkan hadiah eksklusif kepada anda semua. Untuk memenanginya, anda hanya perlu like video ini, letakkan komen di bawah mengapa siri Vivo V20 ini sangat berbaloi untuk anda miliki. Letakkan juga hashtag Vivo V20, Vivo V20 Pro dan Be The Focus, kemudian sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Tawaran ini akan ditutup pada 30 Oktober ini, jadi komen sekarang dan menang hadiah eksklusif daripada Vivo. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang.